mau duduk. Enggak usah, enggak usah nanggung. Mau duduk aja, enggak usah udah nanggung. Pak. Ini ada bintang tamu bule, tanya pakai bahasa Inggris dong, Pak. What's going to lie? Ya. Why? Tinggal di mana? Oh. Ada. Ben, maaf. Ada yang lebih parah dari gue, weh. Pak, jadi Sarah Azhar ini baru saja pulang dari Amerika. Wow. Berapa lama kak stay di sana kak? Dari tahun 2011 ya. 2011. Akhirnya sekarang udah stay lagi. Di sini cuma ini libur. Aja liburan. Oh, liburan. Karena berarti dia masih sekolah. Suami ditinggal di Amerika kak? Enggak. Oh di sini juga. Berdua aja sama dia. Hah? Berdua. Sendiri oma. Terus mau ngapain? Ngapain? Kan hanya doang, Oma. Lu nanya-nanya, lu gak punya perasaan. Bokap lu dari tadi udah mindik-mindik. Oke. Ketawa. Jangan ganjen-ganjen, Mama lagi nonton, Pak. Minta-minta nomor telepon. Eh, hey, tapi aku punya foto loh. Coba kita lihat fotonya ya. Ini dia. Wow. Wisuda. Iya, wisuda SMA. SMA. Iya. Kayak ini surat apa? Apaan? Cinta. Apa yang bintang film itu? Hah? Yang dia, yang dia. Iya, gam. Jasa. Jasa. Iya. Ini sekeluarga ngeselin ya emang ya. Kak, ini menjadi ibu yang hebat untuk Albani sendiri melihat ini walaupun cuman SMA. Ya, masih wisuda SMA ya. Hmm. Ini kebanggaannya kayak apa sih, Kak? Iya, bangga lah. Maksudnya, aduh anak saya udah gede ini. Gitu. Kedepannya kalau kita dulu SMA, kalau kita mau kerja atau mau kuliah atau apa kan selalu ijazahnya ijazah apa? Ijazah SMA yang paling terpenting ya. Kan. Jadi ya saya cukup bangga dia bisa lulus gitu. Karena sebenarnya ya agak susah juga waktu sekolah gitu ya. Agak susah-susah sedikit, tapi akhirnya bisa. Bisa lulus. Oma, boleh ngomong sama Bapak enggak? Pak, lihat Kak Sarah, anaknya cakep, Bapak anaknya... Boleh dong, Pak, makanya. Itu anak Bapak? Iya. Oh, nomor berapa, Pak? Nomor 4 sama 5. Oh, hah? 4 sama 5? Iya. Maksudnya nomor 4? Oma, kan gua pernah nanya sama Bapak, Pak. Ini Uta, anak Bapak nomor berapa? Nomor 4. Dia lahirnya di mana? Di kolong jembatan, kata gitu. Oke, aku mau nanya lagi sama Kak Sarah. Berarti gak ini jauh dong menjadi single parent untuk Albani juga. Ini seperti apa sih Kak perjuangannya untuk menjadi ayah juga, menjadi ibu juga buat Albani? Ya agak susah ya, sebenarnya sih saya bukan nggak terlalu single parents, tapi dia kan papanya beda-beda tinggalnya di mana. Setahun cuma 2 kali ketemu, walaupun berjauhan tapi kita tetap deket gitu. Susah sih mengurus anak sendiri, apalagi dia anak laki-laki, saya perempuan, kadang-kadang saya nggak ngerti gitu kemauan anak laki itu seperti apa. Tapi akhirnya lama-lama dengan belajar dan lihat karakter anak, akhirnya ya saya mengerti. Akhirnya baru bisa tahu, oh Albani itu yang seperti ini. Iya. Tapi pernah nggak, ada artikel, coba kita lihat artikel ya. Ini. Sarah Azhar kangen dikejar media sosial, berita soal berita sensasional. Waduh, enggak deh. Ya. Sebenarnya enggak, ini kan cuma ya artikel aja biar orang baca ya. Sebenarnya saya enggak kangen masalah itu gitu. Ya. Ngapain dikejar-kejar berita sensasional? Iya. Jadi kalau lagi di sana tuh nontonnya berita-berita dari Indonesia masih suka lihat dong. Kadang-kadang enggak. Cuman kan sekarang udah banyak sosial media dan banyak teman-teman di situ yang ngikutin sosial media ini, sosial media itu gitu. Kadang-kadang di apa tuh namanya? Explore ya, di explore suka ada suka ada apa namanya berita-berita. Kadang-kadang sengaja kelihatannya. Ya. Nah kalau Albani sendiri nih melihat sosok
Bapak Nur Rohman kayak gimana? Lihat sosok mama. Dia enggak peduli, Wen. Dia enggak peduli. Lihat sosok mama. Dia langsung bingung mau ngomong, Wen, mukanya, Wen. Menurut kamu mama ini seperti apa sih? Ibu yang gimana? Strict. Apa itu? Sweet. Sweet. Apaan sih? Strict. Beda kok sweet katanya. Maknya sweet. Tegas. Oh. Kalau menurut Pak Wendy, Kak Sarah kan nikah sama bule, anaknya cakep kan? Kalau misalkan ya, Kak Sarah nikah sama bokap gua, anaknya mirip wah, siapa? Wah, hancur banget. Udah. Yaudah, jangan kemana-mana, kita kembali. Saat ini tetap ngobrol manis. Obrolan manis. Hei. Semuanya dan sudah nonton Brownies, jangan lupa Brownies maju lebih awal menjadi jam setengah satu. Terima kasih dan terakhir kita persembahkan ini dia duet maut Bapak dan Mbak Uta. Sakit.